Sejumlah pasien RSUD Suwondo, Pati, Jawa Tengah terpaksa dirawat di teras instalasi gawat darurat. Rumah sakit sudah kelebihan kapasitas akibat lonjakan pasien positif COVID-19. Sejumlah pasien yang datang ke RSUD Suwondo terpaksa ditampung sementara di teras rumah sakit. Bahkan jika tak ingin menunggu, pihak RSUD meminta pengantar untuk mencari rumah sakit lain. Dalam beberapa hari terakhir, ruang IGD dan perawatan RSUD Suwondo kelebihan kapasitas akibat lonjakan pasien COVID-19. Selain terkendala ruangan dan peralatan minim, banyak tenaga medis rumah sakit yang ikut terpapar virus COVID-19. Kondisi ruang perawatan di Suwondo Pati ini saat ini ruang rawat inap full, penuh semua. Ini banyak pasien yang masih antri di untuk mendapatkan tempat. Menurut data terbaru di lapangan, angka positif COVID-19 di Pati, Jawa Tengah mencapai lebih dari 200 kasus. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan.